Akibat intensitas curah hujan tinggi yang terjadi di Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, beberapa waktu terakhir ini menyebabkan jalan penghubung tiga desa, Pangkalan, Desa Cikidang, dan Desa Bumisari tertimbun longsor dan banjir. Hujan deras yang mengguyur Cikidang selama kurang lebih 6 jam, dari pukul 11 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat, membuat jalan penghubung tiga desa tersebut alami longsor dan banjir di sejumlah titik. Dan bahkan, banjir juga menggenangi salah satu sekolah di Cikidang. Dari pantauan tim SMTV, jalan yang sering digunakan aktivitas warga untuk mengantar hasil pertanian itu mengalami longsor, kian parah saat hujan yang terjadi pada Senin kemarin. Akibat longsor tersebut, warga harus memutar arah dan tidak bisa melintas jalan tersebut. Kemarin, pas hujan deras dari jam 11 sampai jam 6, ini terjadilah udah dua kali sebetulnya longsor ini. Kehubungan dari pihak warga masyarakat, ada permohonan jalan tersebut ini memang sempit, nggak bisa dibikin dua jalur. Ya ini dari pihak warga masyarakat untuk memohon jalan tersebut dilebarkan, karena ini dengan hasil suara yang masyarakat minta dibantu oleh pemerintah kabupaten dan provinsi. Sementara itu, Camat Cikidang Agus Muhammad Nurdin dengan pihaknya telah meminta bantuan ke pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sukabumi yang hari ini melakukan pengerjaan pembersihan material lumpur. Di beberapa desa, nah kebetulan alhamdulillah tingkat gotong royong masyarakat terhadap penanggulangan bencana cukup tinggi, dan kemudian juga himbauan saya tentunya dengan daerah Cikidang yang berbukit-bukit, tentunya diharapkan ke depan desa sudah terbiasa dalam menanggulangi bencana, baik sebelum maupun pada saat bencana. Nah tentunya juga ini perlu koordinasi dengan instansi terkait, dan tentunya harapan kita masyarakat jadi bukan terbiasa, tetapi istilah BPBD itu harmoni with disaster. Jadi bisa pada saat kapan akan ada gejala bencana sudah bisa mempersiapkannya. Termasuk dari Kecamatan Cikidang, Pak Ujan Adam, tim SMTV mengabarkan.